Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm
Deniz. Badam. Pes. Awas amres. Lagi itu. Lagi yang buat akan kok. Mentok gua. Mentok itu. Here it is. Let's go.
Oke, kita isi solar dulu ya. Kita di Kabupaten Kaur, teman-teman. Dan luar biasa perjalanannya, indah banget. Kita berada di jalur pinggir pantai ya, teman-teman. Pantai lintas barat Sumatera. Waduh, kenceng banget drivernya, jos banget, sumpah ya. Emang sudah tahu medannya ya. Sudah melalui buana, melalui jalur lintas barat. Jadi pas tikungan, tanjakan, turunan, berliku-liku tuh enteng banget. Luar biasa, nyaman. Oke, teman-teman yang baru bergabung, kali ini saya melakukan perjalanan dari Bengkulu ke Jakarta via lintas barat Sumatera. Kita via Liwa, teman-teman. Dan ini pengalaman perdana dan luar biasa, berkesan banget menaiki bus Putra Rafflesia ini. Dengan tarif Rp530.000 dengan 34 seat legrest, AC, toilet, non-smoking area ya. Dengan 4 kru yang bertugas dan mantap. Dan ini kita lagi isi solar dulu di Kabupaten Saur ya. Sepanjang jalan jarang banget pom bensin, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau mudik melalui jalur ini ya, prepare untuk ritme pengisian bahan bakarnya ya. Dan jalurnya nggak rame ya, sepanjang jalan nggak terlalu ramai, truk-truk pun juga sangat jarang, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mencoba lintas barat, nah saya sarankan untuk tahu medannya terlebih dahulu ya. Ini kita isi solar ya, nanti jangan lupa disiapkan barcode-nya, karena untuk bahan bakar bersubsidi wajib pakai barcode. Dan jadi teman-teman, kalau seandainya bus tidak berada di pom bensin ya, untuk teman-teman yang mau ke toilet, silakan langsung ke toilet yang di SPBU ya, jangan digunakan WC toilet di saat di SPBU, WC di bus selama di SPBU ya, dilarang ya. Jadi kalau mau buang air di saat bus berhenti di SPBU, silakan ke toilet ya di SPBU, pasti diizinkan oleh krunya lah ya, pasti. Jadi toilet bus hanya digunakan di saat bus berjalan ya, dan dilarang keras untuk isi apa, untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil saja. Kita menunggu dulu penumpang yang masih di toilet. Nah, nanti jalurnya katanya lebih seru lagi ya, kita lihat aja.
Nah ini kita udah sampai di pos kontrolnya Petron Alvesia di Kabupaten Kaur. Masih di Provinsi Bengkulu kita teman-teman, masih di Provinsi Bengkulu, dan ini jalannya tuh mulus dari ujung sana sampai ujung sana tuh mulus. Wah, ada sun ya. Wah, jos tenan. Wah, Sliner salah satu mode yang langka banget. Ah, ini dia ya, kita berada di pos kontrolnya Petron Alvesia di Kabupaten Kaur ya. Seperti ini loketnya teman-teman. Numpang pada turun mungkin mau ngerokok nih ya, karena di atas kan nggak ada smoking area, jadi ngerokoknya di luar. Mumpung lagi berhenti di sini, kita santai-santai dulu ya. Ini ada korlap ya. Sepanjang jalan indah memanjakan mata ya, perbukitan, pesawahan, laut ya, dan jalannya yang sangat bagus, mulus, membuat perjalanan kali ini nggak capek ya teman-teman. Ini sekarang udah jam 15 lewat 46 menit, artinya sudah kurang lebih 6 jam ya, kita sudah dari Kota Bengkulu sampai sekarang di Kabupaten Kaur nih. Dan sebentar lagi kita akan masuk perbatasan antara Bengkulu dengan Lampung teman-teman. Ini nomor agennya ini nih, tuh ya. Silakan ditelepon aja. Tujuan Bandar Lampung, Metro Jakarta Bandung, Jawa Tengah, Jogja ya. Petron Alvesia itu sampai Jogja teman-teman. Mantap. Tuh, ini loketnya nih, dan ada warung juga nih sini. Warung, wah lengkap sudah. Bakso, mie ayam, apakah lama di sini? Kalau lama mau makan nih, mau jajan. Tapi kayaknya enggak ya. Nah, sini ada warung nih, pada makan pop mie, bungkus bakso. Bungkus bakso loh. Makan di tebing lima tuh. Oh iya, siap. Wah oh, iya, mantap. Ada bakso ya tuh, bakso, mie ayam, telur. Biar nggak lapar di jalan ya. Ya kita berangkat yuk. Sudah saatnya kita berangkat. Sekarang jam 15. Udah mau jam 4 sore ya. Termasuk. Cara baru nih makan bakso loh. Berangkat. Cara makan. Oh iya, udah kayak makan cilok. Yeah.